warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Tri dari Ranti Muslim Family. Dan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tips bagaimana cara memakai kerudung untuk acara kepestaan. Nah, kali ini kita akan manfaatkan double ciput atau dua buah ciput atau topi daleman yang biasa kita sebut seperti ini, ciput Arab dan pinggiran motif pinggir seperti ini. Ini adalah motif yang ada di jilbab segi empat. Kita langsung saja bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama kita memakai ciput. Ini ciput yang pertama kita sudah pakaikan. Manset leher juga seperti biasa. Dan ciput yang kedua kita akan coba pakai. Agar terlihat lebih berbeda, kita coba silangkan seperti biasa. Karena dengan menyilangnya ciput ini biasanya mempengaruhi pada wajah kita. Wajah terlihat lebih slim biasanya. Kita coba silangkan. Kemudian kita langsung siapkan kerudung segi empat atau scruff. Kita lipat menjadi segi tiga. Dan kita langsung pakai. Kait dengan jarum pentul atau peniti boleh. Kita ambil satu sisi untuk menutupi leher. Seperti ini. Kalau kita sudah menggunakan manset leher, ini sudah aman lehernya, jadi tidak akan terlihat. Ya, seperti ini, kemudian sisi yang satunya, kita akan coba tarik ke atas. Dan kita manfaatkan payet atau motif bagian pinggirnya. Seperti ini. Kemudian kita kaitkan. Dan untuk sisanya, kita bisa tarik ke atas. Dan tetap kita gunakan bagian pinggirnya atau motif yang ada dalam jilbab tersebut. Sisanya tinggal kita rapikan. Dan selesai.
ini hasilnya seperti ini. Inilah hasil akhirnya. Semua perlengkapan yang kami pakai ini semuanya tersedia di Ranti Muslim Family. Sekian tips dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.